come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Make my way down ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, sahabat makan. Saat ini saya ada di Jalan Lampu Mangkurat nih. Tepatnya di kedai atau warung Roti Hamir, Hamir Barokah nih, yang ada di Jalan Lampu Mangkurat nih. Kalau disebutnya apa bang? Hamir ya? Iya, Hamir atau Kokamir ya? Iya, Kamir. Dari mana bang? Yaman ya? Iya, asli Yaman. Timur Tengah ya? Iya. Timur Tengah ya. Harganya berapa bang? Yang original tuh 2.500. Oh, harganya yang original 2.500, yang coklat sama keju 3.000 guys. Oke, langsung aja kita buat liputannya. Coklatnya pakai coklat batang bang ya? Iya. Coklatnya nanti lumer sendiri bang ya? Iya. Jadi meleleh dalam. Meleleh. Kalau adonannya apa bang? Dari tepung terigu bang? Iya. Wih, kalau dilihat ini macam dorayaki nih guys. Iya, dorayaki. Ini dorayakinya Timur Tengah nih. Kalau di Jepang namanya dorayaki nih guys. Kalau di Yaman namanya hamir. Ini buat sahabat makan Samarinda atau yang kalian mau kayak pengen ke Samarinda dari Balikpapan, dari Tukar, Bontang, Sangatta atau dari Jakarta, dari manapun kalian berada, kalian pengen coba kue hamir, kue bang ya? Roti apa kue bang? Roti kak? Kue? Bisa roti, bisa kue sih. Oh gitu ya? Iya. Posisinya di depan nasi kuning hijau ya? Iya. Oh nih, kalian ada nih, bukanya dari jam berapa bang? Sampai jam berapa? Kalau pagi kita buka dari jam 6. Dari jam 6 pagi udah buka ya? Iya. Sampai jam berapa? Itu paling lama itu jam 11. Jam 11 sudah ya, tutup? Iya. Terus lanjut ini lagi jam 2:30. Oh, 2:30. Ya. Sampai jam berapa? Sampai paling lama itu jam 9 malam. Oh, jam 9 malam sudah ya. Tutup ya? Iya. Oh, guys. Nih, buat sahabat makan yang pengen coba nih. Saya belum coba nih, belum pernah coba nih, guys. Ini mirip-mirip dorayaki nih, guys. Tapi ini hamir namanya nih, hamir. Namanya hamir apa yang jualan hamir? Kamir. Memang dari sononya? Ya dari bapaknya sih yang buat. Oh gitu. Ya. Maksudnya dari Yaman. Dari Yaman namanya ya. Kamir memang. Oh gitu. Oh guys, ini lagi dimatang nih bang. Bukan ya. Bang, ada isinya semua bang. Asin. Oh gitu. Us mantep. Ini ya. Banyak banget nih kompornya. Iya. Nanti dia ngembang juga. Oh ngembang ya? Iya. Us mantep banget nih. Oke guys, ini Pak Hajinya nih. Siapa namanya bang? Muhammad. Bang Haji, oh Bang Haji Muhammad nih. Ini dari mana nih bang? Masakannya ini bang? Ini kue kamir asli dari Yaman. Dari Yaman ya? Oh yeah. Asli bangnya dari, namanya kamir memang bang? Iya. Yeah. Oh dari Yaman sana? Yaman. Oh guys. Dulu ada rasa-rasa rempah Yaman juga, cuma
Cuma ini saya buat ala Indonesia, ala Asia aja. Oh gitu, sudah ada perubahan rasa Bang ya, disesuaikan dengan lidah orang Indonesia Bang ya? Betul, kalau sini kalau rasa mereka itu kan agak rempah-rempahnya agak tinggi ya. Oh pakai rempah Bang ya? Iya. Oh gitu. Tapi kita versi Asia aja deh. Oh versi Asia Bang ya? Jangan terlalu yang ini. Abangnya siapa tahu namanya Abang Muhammad, Muhammad ya? Muhammad, iya. Udah berapa lama Bang jualan Bang? Di sini baru 4 bulan. Baru 4 bulan ya. Yeah. Kue Hamir nih guys. Nih, ini buat sahabat makan Samarinda atau yang dari luar kota nih bisa mampir ke sini, alamatnya Jalan Lampung Mangkurat nih guys. Depan Amiawat Parfum. Di depan apa nih Bang? Oh, jual parfum juga Bang ya? Amiawat Parfum. Oh, iya iya iya. Amiawat. Ini patokannya Amiawat Parfum guys. Nah. Di sini ada kue Hamir nih. Ini bilang roti apa kue nih Bang? Lebih umumnya kue ya. Kue ya? Oh kue. Gitu, kue ya. Kalau di sana disebut kue juga nggak Bang? Kue. Kalau di Yaman kue juga? Iya. Oh gitu. Kan namanya apa? Kubus lah, disebutnya kubus. Iya, iya, iya. Ya. Khas dari Yaman nih. Khas wow, dari Yaman. Mantap banget nih. Ini kalau dilihat dari mirip-mirip dorayaki Bang ya, dari Jepang Bang ya. Rada-rada mirip. Rada mirip. Cuman beda nih pastinya nih. Karena nih racikannya racikan orang Yaman nih. Timur Tengah nih. Abang dari Timur Tengah Bang ya? Iya, asli Bang ya? Keturunan Bang ya? Iya. Resep dari leluhur Bang ya? Iya. Resep dari leluhur nih. Ini kompor. Oh. Ini digoreng atau diapain nih Bang namanya Bang? Di apa ya? Kalau ini lebih dipanggang kayak gitu Bang ya? Dipanggang. Dipanggang ya? Emang. Oke. So. Oh nggak lengket Bang ya? Iya. Yeah. Nggak lengket ya dia di sini ya? Oh gitu bagus banget. Pakai mentega nggak pakai mentega Bang ya? Yeah. Pakai mentega juga supaya nggak lengket Bang ya? Betul. Oh gitu. Ini bentuknya cantik banget nih guys tuh. Adonannya jadi coklat nih. Lebih cantik lagi kalau dimakan. Oh hehehe. Lebih cantik lagi kalau dimakan nih. Jelas dimakan nanti kita review Bang rasanya Bang. Ini kue Hamir nih. Berapa lama Bang matangnya Bang kalau begini Bang? 20 menit. 20 menit ya? Yeah. Kalau nggak kena matahari, nggak kena air, dia bisa sampai tahan 3 hari nih rasanya. Oh, 3 hari? 3 hari. Oh, gitu. Insya Allah rasanya nggak berubah, masih enak, tinggal begitu. Hari ketiga mungkin manasin pakai teflon boleh. Oh, gitu. Manasin teflon aja, langsung nggak usah pakai minyak-minyak, atau masukin magic chair. Tapi setelah itu harus dimakan. Oh, gitu. Jadi tahan sampai 3 hari, Bang, ya? Insya Allah. Uish, rasanya tidak berubah. Masya Allah. Mantep banget nih. Oke guys, saya udah pesan ya beli yang original rasa coklat sama keju. Kata abangnya ini udah rasanya rasa yang udah yang paling mantep banget nih. Tiga rasa di sini. Jadi sahabat makan yang pengen kesini kalian bisa coba jalan-jalan ke Jalan Lampung Mangkurat. Tepatnya di depan toko parfum guys. Amiawat Parfum. Atau kalian sahabat makan atau teman-teman semua bisa cek di deskripsi video Adobe Makan. Oke, terima kasih buat sahabat makan semua yang sudah nonton. Buat kalian semua yang sudah support Adobe Makan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dari Jalan Lampung Mangkurat, gue Hamir, Bang Muhammad nih. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mantap. Halo, sahabat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi dari Jalan Lampung Mangkurat. Liput kue Hamir guys, khas dari Yaman. Kuenya mirip dengan kue cubit atau dorayaki. Kuenya Doraemon. Tapi ini khas dari Timur Tengah guys. Yang jualan juga orang Yaman asli, namanya Bang Muhammad tuh. Kayaknya habaib tuh. Oke, terima kasih Abang Muhammad yang udah kasih kita kesempatan buat liput kue Yaman. Yep. Kita tadi udah nah, ini ya. Nih guys. Kita dibikinin satu-satu nih. Panas nih. Wow. Panas banget. Panas banget. Ada tiga rasa. Pertama adalah rasa coklat, rasa original, dan rasa keju. Oke. Ayo, duluan Mama Kesia dong. Sekalian duluan review. Ini tadi ada tiga rasa, yang original, coklat, dan keju. Wow. Saya nggak tahu yang mana membedakan, tapi saya akan coba satu persatu. Dari teksturnya kelihatannya empuk banget. Ini panas banget nih. Ini kalau ditemenin pakai kopi susu. Cocok banget. Pakai kopi susu atau teh panas guys. Wow. Untuk sarapan pagi mantep banget nih. Atau untuk kemilan sore-sore. Iya. Jadi kalau saya pegang tuh teksturnya tuh lembut banget. Terus, dan aromanya ya. Aromanya, aromanya
Wow. Wangi banget nih. Wangi banget. Kuek hamil. Ini juga kayaknya padat banget ya. Padat, isinya padat. Oke, langsung enggak aja. Enggak tekstur padat ininya, tepungnya itu loh. Mm-mm. Wow, butternya kecium banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kebetulan dapat yang original untuk yang pertama. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oke. Amin. Ayo. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lebih mirip seperti waffle. Ya, mirip dengan waffle nih. Tapi dengan tekstur yang lebih padat, lebih empuk. Bagian tekstur dalamnya itu padat, enak banget. Wah, manisnya juga enak banget loh. Kamu dapat yang original juga ya? Saya dapat original. Sama. Kalau saya begini pasti ingat dengan teh panas atau kopi susu. Wow. Enak banget ya. Makan pagi-pagi buat sarapan. Mantap banget. Sambil Facebookan. Mirip kalau di Jepang, ini mirip dengan dorayaki, guys. Enak banget. Wah. Saya pengen cobain yang lain dong. Kayaknya ini keju nih. Yang kedua, kayaknya keju. Oh, ternyata kejunya itu larut. Iya, Pak. Kejunya udah jadi satu. Oh, udah nyatu di adonan. Oh. Tekstur kejunya udah nyatu nih. Nah, ini. Kita coba yang keju ya. Udah pasti lebih enak karena udah tadi manis dasarnya, ada dapat sensasi asin-asinnya dari keju. Jadi lebih asik. Saya suka dan keju enak ya. Enak banget, mantap banget. Buat sahabat makan semua yang pengen beli atau pengen mampir cobain kue khamir, kalian bisa lihat atau cek alamatnya di deskripsi video Adobe Makan. Jangan lupa guys, jangan tanya lagi di mana alamatnya, kalian langsung aja cek deskripsi video, karena setiap liputan kita akan sampaikan alamat jelasnya atau alamat konkretnya itu di deskripsi video. Untuk harga yang original harganya 2.500 per pikir, untuk yang keju dan coklat harganya sama 3.000. Oke? Oke, rasa coklat lagi, Mam. Nih, mencoklat nih yang terakhir. Senang banget dengan teksturnya nih. Empuk. Coklatnya lumer tuh. Lumer, coklat di dalam. Mantap. Karena panas kan, coklatnya kena panas jadi lumer, guys. Wow. Ini kata abangnya nih tahan sampai 3 hari. 3 hari kuenya tahan. Oh. Jadi di rumah tuh tinggal dipanasin aja. Wow, rasa coklatnya juga enak banget. Enak. Coklatnya enak. Mantep. Kalau dicampur dengan tepung atau tekstur dari rotinya, Nyambung banget ya. Nyatu. Enak banget nih, pokoknya buat kemilan buat kalian nih, Kak. Coklat. Wow. Oke. Terima kasih buat sahabat makan semua yang sudah subscribe di Adobe Makan. Kalian yang sudah support channel ini, buat teman-teman yang sudah setia hadir di Adobe Makan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih guys, thank you so much support kalian semua. Dan buat sahabat makan semua yang sudah rekomendasikan tempat kepada kita, tempat makan dengan kita sudah list ya, kita udah list guys, rekomendasi-rekomendasi dari sahabat makan semua yang rekomendasikan tempat makan kepada kita. Insya Allah bila kita tidak ada halangan, ya kita akan tamparin satu-satu dan kita akan liput semuanya buat sahabat makan semua. Khususnya buat menghibur sahabat makan semua. Oke, makanan udah semua di review sama Mama Kesia. Dan semuanya mantap jiwa, mantap enak. Banget dan enak. Kalian wajib coba karena ini adalah kue tradisional dari Yaman guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan dari mana nih kita nih? Oke. Di pinggir jalan kan? Iya, di pinggir jalan.
Saya ucapkan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Bye.